Kembali lagi bersama saya Raunja, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini di belakang saya sudah membuat sebuah bangunan yang cukup besar lagi. Berhubung sekarang masih masuk bulan Ramadan, jadi kita sempetin untuk buat masjid, teman-teman. Dan bahan dasarnya saya buat memakai kuarsa, karena kalau memakai beton nggak akan nyatu ya, karena di sini pakai lempengnya dan tangganya juga, teman-teman. Dan kalau menurut kalian tutorialnya kecepatan, kalian bisa turunin kecepatan videonya, dan kalian juga bisa pause atau jeda videonya setiap kalian buat, teman-teman. Dan mungkin langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Oke guys, untuk membuat masjid seperti ini, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah blok-blok ini. Oke guys, langsung aja kita buat. Pertama-tama di sini ke kanan kita tambah 33 blok kuarsa halus. Lalu ke belakang kita tambah 27 blok lagi. Lalu ke kanan 32 blok. Dan sudah sejajar, langsung aja kita hubungkan. Oke, dan polanya seperti ini. Dan selanjutnya kalian tinggal menutupi alasnya menggunakan papan kayu cemara. Oke guys, kita sudah membuat alasnya. Selanjutnya kita akan membuat pola bangunannya. Dimulai dari sudut sebelah sini, kita jaraki dulu satu blok di sini, dan kita buat 3 blok beton warna abu di sini. Dan lalu ke belakang kita tambah 2. Lalu dari sini ke kanan kita tambah 10 blok kuarsa halus. Lalu ke depan 2. Ke kanan 8. Ke belakang 2. Dan ke kanan lagi 9 blok. Lalu ke belakang kita tambah 21 blok. Lalu ke kanan 6 blok. Lalu di sini kita tambah 4 blok. Di sini 5 blok. Lalu di sini 4 blok lagi. Dan di sini 7 blok. Dan sudah sejajar, langsung aja kita hubungkan. Dan selanjutnya di masing-masing sudut ini kita tambahkan 3 blok beton warna abu. Di sini 2 blok jadi 5. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kalian tinggal buat di masing-masing sudut ya. Dan yang terakhir, di sini kita akan membuat sekat atau dinding pembatas. Ya, mulai dari sini kita jaraki sebanyak 3 blok. Nah, di sini kalian tinggal hubungkan aja sampai terhubung ya, sampai sana. Nah, oke sudah. Dan selanjutnya kalian tinggal meninggikan semua pola ini sebanyak 7 blok lagi. Oke guys, kita sudah membuat dindingnya seperti ini. Selanjutnya pertama-tama kita akan membuat dulu pintu gerbangnya.
Dimulai dari sini, kita jaraki sebanyak 2 blok, lalu kita hancurkan 5 blok ke atas. Lalu di sini kita hancurkan 3 blok. Dan di sini kita hancurkan sampai bawah. Lalu kalian hancurkan semuanya yang tengahnya. Oke, dan gerbangnya udah jadi. Lalu di sini blok kuarsanya kita hancurkan sampai sini. Lalu di depannya kita buat memakai batuan warna abu. Kita buat sesuai polanya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Lalu di bawah sini kita tambah 2 baris papan kayu cemara. Lalu depannya 2 baris lempeng. Dan di sampingnya kita tambah 3 kali lagi. Sini juga. Dan di sini kita tambah 2 lempeng. Oke, dan jadinya seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat gerbang bagian dalam atau pintu masuknya lah ya. Pertama-tama kita ambil tengahnya. Oke, tengahnya kita hancurkan dan sisinya juga jadi 3 blok. Dan lalu kita hancurkan lagi ke atas sebanyak 5 blok. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita hancurkan 4 kali 2. Di sini juga sama. Lalu atasnya kalian buat memakai tangga seperti ini, teman-teman. Dan untuk yang di sini, tengahnya memakai lempeng. Oke, di sini sama. Dan oke, gerbangnya udah jadi seperti ini. Lalu di atasnya kita buat seperti ini. Memakai tangga juga. Dan untuk yang di sebelah sini kita hancurkan 2 blok di sini dan di sini. Kalian gunakan tangga seperti ini, teman-teman. Dan oke, sudah jadi jendela kecilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, dan selanjutnya kita akan membuat jendela luarnya. Pertama di sini kita jaraki 1 blok dan kita hancurkan 5 kali 2, teman-teman. Oke, tinggi banget ya. Oke, kita buat 2. Lalu atasnya kita samain aja buat seperti ini. Nah, oke, sudah jadi. Lalu kalian buat di sini juga. Lalu ke sisi selanjutnya, di sini kita jaraki dulu sebanyak 5 blok. Dan kita buat 3 jendela seperti tadi ya. Oke. Lalu di sini kita jaraki 2 blok dan kita hancurkan 4 kali 2 seperti ini, teman-teman. Oke, jendelanya udah jadi. Untuk yang di sini kita kasih tangga seperti ini. Oke. Dan untuk jendela yang ini kalian samain aja seperti sebelumnya ya. Nah, oke, sudah jadi. Dan lalu ke bagian depan. Pertama-tama di tengah sini kita hancurkan 3 kali 6. 3 ke atasnya 6 ya. Lalu di atasnya kita buat seperti tadi. Dan tengahnya lempeng. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya di bawahnya kita kasih lempeng. Dan di atasnya juga. Lalu di tengahnya kalian kasih blok kaca warna biru, teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Dan untuk yang di sebelah sini kalian hancurkan 5 kali 2. Lalu pakai tangga seperti tadi. Dan di bawahnya memakai lempeng juga. Memakai blok kaca. Dan lempeng lagi. Oke, seperti ini. Dan di sini juga kalian samain aja. Dan untuk sisi yang selanjutnya, kalian tinggal samain aja seperti sisi yang itu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita tambahkan lempeng. Pokoknya kalian tinggal ikuti aja papan kayu cemara ini ya. Nah,
mengitari si masjid ini, teman-teman. Sampai sini, ini kita kasih lempeng aja. Lalu kita ikuti lagi, teman-teman, sampai terhubung lagi. Dan selanjutnya, di belakang lempengnya ini masih ada yang kosong. Kalian tinggal tambahkan dedaunan hutan, teman-teman. Oke, dan sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita buat dekorasi atau atapnya lah ya. Tapi pertama-tama di sini kita curkan dulu 3 blok beton ini. Nah, seperti ini. Lalu di sininya juga. Nah, setiap beton ini kalian hancurkan seperti itu, teman-teman. Oke, dan kita sudah membuat seperti ini semuanya. Dan selanjutnya di sini, tepat di atas tangga ini, kita buat 2 baris lempeng dark prismarine ya. Nah, kesininya 1 aja. Lalu di sini 2 baris lagi, dan kalian pokoknya terusin aja ya. Nah, oke, untuk yang di sini kalian nggak usah lanjutin lagi. Kalian lanjutinnya di sini, teman-teman. Jadi 1 baris aja. Nah, oke, seperti ini. Kalian ikuti lagi di sini dan kita buat sampai terhubung lagi ya. Oke, dan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat atapnya terlebih dahulu karena di sini ada perbedaan tingginya. Pertama-tama di sini kita tambahkan dulu tangga kuarsa. Lalu di tengahnya kita hubungkan memakai blok kuarsa halus. Dan selanjutnya di belakang tangga ini kalian tinggal panjangkan sampai terhubung, teman-teman. Nah, sampai sini kita tambahkan 1 blok aja tingginya. Dan udah sejajar. Selanjutnya kalian tinggal hubungkan lagi, teman-teman. Oke, dan polanya udah jadi seperti ini. Dan ini juga kita tambah tinggikan. Dan oke. Oke, guys, dan selanjutnya di sini kita buat dulu jendela kecil. Di sini kita hancurkan 2 blok. Di sini dan di sini. Lalu kalian buat tangga seperti ini, teman-teman. Nah, oke, dan udah jadi. Selanjutnya di sini juga kita buat sama. Kita hancurkan dulu 2 blok. Oke, seperti ini. Lalu kasih tangga. Dan jadinya seperti ini. Untuk yang sisi sebelah sini kalian samain aja. Dan oke, bagian depannya udah jadi. Selanjutnya untuk bagian sisinya, kalian masuk dulu ke dalam dan hancurkan bagian tengahnya. Lalu di sini juga kita jaraki 1 blok dan kita hancurkan 2 blok. Sampai sini, teman-teman. Dan kalian kasih tangga juga. Oke, dan untuk sisinya jadi seperti ini, teman-teman. Dan untuk yang di depannya nggak usah. Dan untuk sisi yang sebelah sini kalian tinggal samain aja, teman-teman. Oke, tadi kita sudah membuat jendela kecilnya. Selanjutnya kita akan menutupi atapnya. Tapi pertama-tama kita buat polanya dulu. Dimulai dari sini, kita tambahkan lempeng dark prismarine. Kita panjangkan aja. Dan pokoknya polanya itu gak sejajar sama pola bangunannya ya. Jadi lebih 1 blok. Oke, polanya udah jadi. Selanjutnya kalian tinggal tutupi aja yang tengahnya ini menggunakan lempeng kuarsa halus. Oke, dan atapnya udah jadi seperti ini.
Dan untuk tahap akhir kita akan membuat kubahnya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu dekorasi di ujung sini memakai satu blok beton warna abu, lalu dinding apa ini lupa ya, dan end rod. Dan pokoknya kalian buat aja di semua sudut ini ya. Oke, dan udah jadi biar kelihatan lebih terang ya. Dan selanjutnya di sini kita jaraki sebanyak 7 blok. Oke, di sini ya. Kita buat 1 blok dark prismarine. Dan sisinya 2, lalu 2 lagi dan jadi 5 ya. Oke, lalu di sisinya kita tambah 2 miring. Di sini 5 lagi. Dan kalian buat seperti itu lagi dan akhirnya akan menjadi sebuah lingkaran, teman-teman. Oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambah satu baris lagi. Lalu di atas ini kita tambah 3 blok lagi. Oke. Dan di sudut sini kita tinggikan 1 blok. Jadi sejajar ya. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya di sini kita tambahkan 3 blok dan di atasnya 1 blok. Oke, kalian buat sama semuanya. Lalu selanjutnya di sudut sini kita tambahkan 1 blok ke atas, jadi sejajar. Lalu kalian tinggal hubungkan. Nah, pokoknya seperti ini. Kalian buat di semua sisinya dan akhirnya akan menjadi kotak, teman-teman. Oke. Oke, dan selanjutnya di sudut sini kita tambah 1 blok. Lalu di tengahnya kita tambah tinggikan 1 blok. Nah, ikut aja polanya. Dan tengahnya kita tutupi aja. Lalu kita buat sebuah plus. Dan di tengahnya kita tinggikan 2 blok, lalu ditambah dinding, dan end rod. Yang paling atasnya mungkin kita akan membuat sebuah bulan menggunakan kuarsa. Nah, oke, mungkin seperti ini ya. Dan udah jadi, mungkin biar lebih halus kita tambahkan lempeng ya. Oke, di sini. Lalu di sini 3 lempeng. Dan yang terakhir, di sini bloknya kita ubah menjadi lempeng, teman-teman. Oke, dan kubahnya udah lebih smooth ya. Dan selanjutnya kita buat bagian bawahnya menggunakan tangga kuarsa halus. Dan untuk yang tengah sini kalian gunakan lempeng aja, teman-teman. Dan untuk yang terbang gak apa-apa, kita terusin aja dulu. Oke, udah jadi. Nah, bawahnya kalian hancurkan lalu gunakan kuarsa, teman-teman. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, dan selanjutnya di sini kita tambahkan jendela kecil. Kita curkan dulu 2 blok. Lalu di sini kita tambah blok apa saja. Dan kita buat tangga seperti ini, teman-teman. Oke, dan jadinya seperti ini ya. Dan selanjutnya kalian tinggal buat aja di semua sisinya. Oke, dan kubahnya pun udah jadi, teman-teman. Waduh, mantep banget ya. Oke, teman-teman, dan selanjutnya kita akan membuat interiornya. Mungkin yang pertama biar nggak gelap, di tengah sini kita buat pencahayaan. Memakai dinding, lalu end rod, dan lentera. Oke, seperti ini aja lah ya. Nah, selanjutnya di sisi sini kita buat tempat wudhu ya. Pertama-tama, di sini lantainya kita ubah dulu menggunakan purpur block. Oke, sudah. Lalu di sini kita buat 4 pintu jebakan. Dan di sini kita tambahkan lempeng. Lalu kita tambahkan lentera biar lebih terang.
Lalu di bawah sini kita hancurkan dan kita ubah menggunakan tangga, teman-teman. Jadi kayak selokan gitu. Jangan lupa kasih air. Dan di sini kita tambahkan tuas. Oke, dan satu tempat wudhu jadi. Dan untuk yang sisi selanjutnya, kalian samain aja, teman-teman. Jadi ini buat cewek dan cowok ya. Oke, teman-teman, dan selanjutnya ke bagian intinya. Mungkin di sini kita akan lubangi ini biar kubahnya kelihatan. Dan kita juga akan membuat pencahayaan, teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan membuat tempat imam ya. Jadi dibuat lebih tinggi. Dimulai dari sini, kita tambahkan 4 papan kayu cemara. Lalu 5 papan kayu cemara. Dan di sini 7 kayu cemara. Dan selanjutnya 5 lagi dan 4 lagi. Lalu di depannya kita tambahkan lempeng. Dan untuk tengahnya kalian tinggal tutupi aja, teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat sejadah di sini ya. Dan memakai karpet. Lalu di sini kita akan buat mimbar, mungkin memakai tangga dan blok. Lalu kita buat tangga terbalik di atasnya. Nah, seperti ini. Sisinya kita tutupi menggunakan pintu jebakan. Dan jangan lupa memakai tuas sebagai mic-nya ya. Kemana? Oke. Oke, dan udah jadi seperti ini, teman-teman. Dan mungkin biar lebih terang, kita tambahkan lentera laut, teman-teman, di sini. Nah. Mungkin di setiap sudut ya. Atau kalian mau buat lampunya seperti apa, terserah kalian ya. Dan satu masjid mewah pun sudah jadi, teman-teman. Oke, guys, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membuatnya. Tadi kita sudah membuat masjid mewah dan mungkin untuk desainnya cukup simpel. Tapi karena ini besar, jadi kalian agak lama dan agak capek ya cara buatnya. Oke, guys, kalau kalian sudah bisa membuatnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan jangan lupa aktif loncengnya agar dapat notifikasi kalau ada video baru. Kalau kalian punya saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton video ini. Oke, guys, thanks for watching. See you and stay awesome.